saya berpandangan Rabin Datuk Seri Anwar kena menerima pandangan-pandangan daripada seluruh masyarakat yang mendesak beliau supaya menyerahkan sampel DNA ini untuk melihat antara kebenaran ya, kebenaran ataupun untuk supaya kita melihat dia lebih telus dan supaya kita boleh berhenti menuduh sesama sendiri. Dan sini ini perlu untuk Datuk Seri Anwar dan juga untuk membuktikan yang kalau tuduhan Saiful itu tidak benar. Apa ni, Anwar sebagai ketua kemantan dan dia juga sebagai ketua umum PKR. So adakah wajar dia bagi kerjasama dalam soal itu? Sepatutnya sebagai ketua bangkang, sebagai ketua umum PKR, memang sepatutnya sebelum diminta oleh mana-mana pihak pun, sebab Anwar secara sukarela memberi DNA ini kepada pihak polis. Pandangan Wabi pula berkaitan dengan langkah dia untuk turun padang, kononnya untuk jelajah boksum pasal DNA. Kita harus berani. Kalau kita benar, dan kita tak perlu untuk turun padang untuk mengadakan roadshow kerana ini sangat peribadi. Jadi hanya minta sampel DNA. Jika kita benar, kita serahkan DNA itu. Adakah kita boleh simpulkan sebagai tindakan dia untuk memperalatkan rakyat untuk mempertahankan diri dia? Saya rasa ini akan lebih menyukarkan proses perundangan negara kita jika kita melibatkan rakyat dalam hal-hal yang hal peribadi kita sendiri. Dan sepatutnya kita ikut proses perundangan yang betul, tidak melibatkan rakyat yang mungkin tidak tahu menahu, cuma ada sentimen berkaitan politik saja. So digunakan, adakah kita berkata kemampuan betul digunakan rakyat untuk kepentingan politik? Ya, menggunakan semua rakyat dan juga segala apa yang dia ada untuk dengan politik, mempertahankan politik yang dia ada. Apa saranan kepada rakyat khususnya Malaysia pada saat saya menyarankan supaya apa yang berkaitan dengan undang-undang, kita ada proses perundangan sendiri. Dan proses ini tidak pernah dipertikaikan, cuma mutakhir ini apa ia bila ia melibatkan pemimpin-pemimpin pemangkang ia dipertikaikan. Jadi saya melihat kita biar ia merupakan proses perundangan biasa. Bagaimana rakyat biasa melaluinya, biar kita sebagai pemimpin menunjukkan kita juga melalui proses bagaimana rakyat biasa melaluinya.